yuk. Itulah kurang bedanya banget. Mbak Mer sama Vicky Prasetyo. Gue main rumah lu gak dikasih-kasih. Kira gue kan langsung diajakin. Itu bedanya Mbak Mer sama Vicky Prasetyo. Apa bedanya? Kalau Mbak Mer kan panjat tebing. Iya. Ini kan panjat sosial. Panjat sosial. Panjat terus. Lo udah pernah... Lo udah pernah ngelihat putra-putranya Mbak Mer belum sih? Tinggi, yang cowok-cowok kan? Gagah. Tapi emang Mbak Mer ini pansos banget. Astaga, gede banget Mbak udah. Ada dua anak laki-laki namanya Abel dan Nigel. Kan paling gak mau. Kok jarang ya Mbak? Gak mau. Emang gak mau ke entertainment? Kalaupun mau tuh harus dipaksa dan diancam dulu. Mereka? Oh ya? Apa dunianya mereka apa Mbak Mer? Ya itu. Aduh Mbak Mer, titip salam dong sama yang itu. Udah married belum sih? Mami? Udah married belum? Belum. Belum mau nyari mantu? Belum. Kamu mau nyari mantu lu, Sel? Enggak, gue cuma nanya. Ini sama siapa? Yang pacarnya lah. Yang tadi? Pacarnya lah. Tapi sekarang anak-anak tinggalnya di Indonesia, Mbak? Di Indonesia, di Indonesia ya? Oke. Okay. Oh, di Indonesia, Mbak. Anak-anak yes. Sekarang. Di daerah mana, Mbak? Cianjur. Aja lu, Mbak. Tapi bareng sama, maksudnya? Mereka masih bareng karena mereka gak mau ninggalin aku sendiri. Oh, nice. Yang depan cucu ya, Mbak. Aku titip salam yang depan ya. Aku sih gak apa-apa kalau mesti tinggal bareng sama Mami, gak apa-apa. Eh, Mami gak mau tinggal bareng sama lu. Di mana-mana tuh gak bisa, ada dua kapten dalam satu rumah. Mbak Mer, boleh tahu gak? Kalau punya mertua kayak dia, badan gue turun 15 kilo. Mertua kalau saya, badan kurus tapi ilmu banyak. Oh, ilmu. Tapi jangankan di rumah. Di lokasi syuting aja Mami juga kan terkenal. Ya kan bagi ilmu, iya dong. Tapi kalau anda kata Mami, bukan ngaca sama diri gue nih. Kalau kita bawel itu karena kita care. Kalau kita bawel berarti kita care. Kalau kita ngaker masa bodoh kan? Masa bodoh. Bawelnya pada hal-hal tertentu. Yeah. Dia pilih banget bawelnya. Nggak kayak teman kita, semua dibawelin. Baju dibawelin, makeup dibawelin, semua dibawelin. Enak aja. Tapi kalau Mbak Mer jadi mertua dan punya anak cewek, kalau aku jadi menantunya, jujur aku juga nggak kuat. Kenapa tapi sih? Bukan nggak kuat karena dibawelinnya. Maksud lo apa? Takut jatuh cinta. Bisa tapi Mami, Mami ada pesan nggak buat anak-anak Mami gitu? Pesan azab apa gitu? Pesan saya ya... jadilah diri sendiri and be a strong individual yang penuh kasih dan memberikan dampak yang positif pada kehidupan dunia ini. Mbak Mer, anaknya siapa aja kan dua orang? Just be yourself, aku mungkin lah. Mesti jadi kayak gini, mesti ada pesan gak Mam buat anak-anak Mam di rumah? Itu dia. Namanya siapa Mbak? Yang pertama siapa, yang kedua? Abel sama Nigel. Abel sama? Nigel. Kalau Abel nomornya berapa WhatsApp-nya? Bisa banget emang. Lu udah yang di rumah lu mau ngapain? Ya kan nunggu bersahabat sama Abel. Oh. Bel tak kenal sama Melani, kita ngobrol, komunikasi, segitu-gitu nge-vlog. Suka nge-YouTube kan nggak, Mam? Ngobrol. Suka nge-vlog nggak, Mam? Suka. Suka nge-vlog nggak kira-kira Abel nih? Enggak. Kalau suka tadi pengen aku ajarin. Ah, bisa aja lu selit. Bisa banget. Kalau sama gitu, dari sok ngajarin. Banyak banget. Ujung-ujungnya minta dibiayain. Ya, yang bilangin Abel ya, ini cantik, masih muda, tapi anak dempat. Mbak Mer, terima kasih banyak. Kayaknya aku lebih kenal Celine daripada kamu deh. Kasihan deh. Seneng ya? Guys, hari ini seneng gak? Kedatangan Mbak Mer. Seneng gak? Oke, sehat ya Mbak Mer. Mbak Mer, terima kasih banyak loh untuk inspirasinya juga. Yang pasti kita nanti juga akan hadirkan ada satu berita yang lagi viral banget. Apa sih, Ra? Gila-gila viral, Ra. Ini menyangkut orang yang kayaknya pernah kita salah kenal. Salah satu profesinya artis, siapa salah sih? Satunya tokoh nasional. Nah. Beliau pernah menjabat Menteri Olahraga. Menpora. Kejadian di jalanan. Peristiwanya seperti apa? Kita saksikan setelah yang satu ini. Lu yakin, Bi? Ya. Emang ada seperti itu?